Balik lagi di segmen terakhir. Aduh, sedih banget ya segmen terakhir. Waktu tuh berlalu terlalu cepat. Tidak kusangka. Terakhir. Tor. Yes. Ini sama-sama tahu ya. Yes. 2018, 2019 nih. Mm-hmm. Ya. Ada politik naik pasti. Okay. Ya, jadi mungkin kalau tadi sempat ada yang bilang apa ada yang ngendarain gitu, kita nggak tahu. Yes. Jadi isu SARA mungkin bakal makin naik. Oke. Okay. Yang pecah belah, berantem nanti, atau bahkan putus pacar gara-gara beda ini. Semoga cuma jempolnya aja yang ribut ya. Nah, ya kan? Mm-hmm. Kita mesti gimana sih? Apa tips lu? Tipsnya simple sebenarnya. Yang pertama, masuk politik, ikut-ikutan ngomongin politik, jangan baper. Itu satu. Oke. Okay. Kuncinya itu doang, jangan baper. Atau kalau enggak, kalau kata politiknya saya langin, intinya enggak boleh baperan ya? Jangan baper di sosial media, itu juga penting tuh ya. Oke. Okay. Satu. Yang kedua adalah, kita udah tahu, jadi gini, kita udah ngomong dari awal nih, ini tahun politik nih ya, 2018, 2019, ntar lagi pilpres gitu ya, udah tahu, cobalah lebih disaring lagi hatinya gitu, masuk ke sosial media gitu, jangan pakai emosi lah, gitu dulu kan, jangan lapar. Itu kedua. Yang ketiga adalah, guys, teman-teman semua, kalau kita ribut-ribut, ntar cari makan tambah susah. Simpel banget sebenarnya, yeah. Tapi maksud aku gini, jangan gara-gara seseorang mendapatkan kekuasaan kita jadi kebawa-bawa susahnya gitu loh. Oke. Okay. Gitu, emang hari-hari kurang susah ya? Mau ditambah susahnya lagi kan? Jangan dong. Yep. Gitu ya. Gak ada yang untung kok. Simple as gak ada yang untung kok kalau ribut-ribut. Gitu. Gimana caranya supaya kita nih, maksudnya ya kita bisa jadi content creator. Mm-hmm. Setiap kita di sini ya masing-masing, kalau kita bisa ngelakuin satu hal, yeah. Ya, yang gampang, mudah, cepat ya. Apa sih sebetulnya? As simple as jangan menyebarkan berita yang salah. Jadi tahan dulu jempolnya untuk nge-like atau untuk nge-share atau apa gitu, untuk komen. Itu dululah satu. Kalau memang belum sanggup untuk membuat konten yang positif gitu ya, paling enggak ikut-ikutan nyebarin. Asik ya? Asik banget. Soalnya jelas. Foto saya terus ada quote-nya, jangan ikut-ikutan nyebar konten. Asik. Oke. Apa lagi? Mau bahas apa lagi kita? Produser? Terserah. Bebas. Oh, masih bebas. So, pada dasarnya untuk teman-teman yang bisa bikin konten, yang punya peers gitu ya, yang punya pengaruh, yuk sama-sama kita ajak teman-teman yang lainnya yang mungkin ngikut, yang follow, untuk cobalah redam kemarahannya gitu ya. Ya. Dan ingatkan bahwa jangan baper. Udah diperingatin dari tahun-tahun dulu kok. Bahwa ini ada tahun politik, pasti ribut-ribut, pasti agak panas gitu. Ya sikapi dengan dewasa aja. Oke. Okay. Asik kan? Sikapi dengan dewasa aja. Bahwa perbedaan itu ada untuk saling melengkapi. Saya mau kutip itu. Pretensius tuh. Perbedaan itu ada untuk kita Saling melengkapi. Bayangin kalau semua tangannya, jari tangannya jempol semua. Yang pasti hidung gede semua. Yeah. Itu yang pasti ya. Jadi kita sebenarnya masalah hoax juga, ini juga mecah belah ya. Nah, itu kan yang serem kan. Itu yang serem kan. Jujur aja lah, Indonesia baru 72 tahun merdeka. 72 bener ya. Masih muda banget demokrasi kita gitu. Jadi jangan terlalu apa ya, namanya juga demokrasi ya, jangan memenang sendiri juga gitu. Coba inget saudara-saudaranya yang lain. Balik lagi ke ya nasionalisme juga. Nasionalismenya. Bhinneka Tunggal Ika ya, gitu-gitu yang mulai luntur lah orang-orang bilang ya. Ya, enggak heran kalau dulu kan informasi cuma dari satu TV itu aja. Ya. Sekarang berapa banyak TV, belum lagi pay TV, belum lagi ini, belum lagi itu, ya kelar lah kita. Jadi kita harus pastikan bahwa jangan sembarangan nyebar. Satu dulu itu, jangan sembarangan nyebar kalau emang belum sanggup bikin kontennya gitu ya. Dan yang kedua adalah, coba dipakai sabar-sabar dikit lah. Disabarkan dikit lah. Jangan baperan ya. Jangan baperan. Oke. Okay. Thank you, Tora. Yes, thank you juga, Richie, for having me. Thank you, Tora. Seru banget ngobrolnya. Saya juga mau ngucapin terima kasih buat sahabat-sahabat saya, Power People yang ada di Medan. Sonya FM, Ramona FM Palembang, Mix Radio Bandung, KR Radio Yogyakarta, JFM Semarang, Caravan FM Solo, Heartline FM Denpasar, Makassar FM, Gema FM Banjarmasin, dan Power FM Jakarta. Saya mau reminding setiap Kamis ya, jam 8 jam 9 malam bareng-bareng sama saya di sini.
Dan program Protok ini adalah hasil kolaborasi dengan Young On Top Production. Kalau mau tahu kegiatan Young On Top di 11 kota, kemana aja, info di bit.ly, bit.ly, /YOTCC2018. Sekali lagi, bit.ly, /YOTCC2018. Oke, jadi jangan kemana-mana. Ya, sampai jumpa lagi minggu depan. Dengerin terus Power Talk Inspira with Young On Top bersama saya Ricci Wejan. Dan selamat malam, sampai jumpa minggu depan. Oke, bye-bye.